Setelah berhasil menghindari hadangan petugas kepolisian, mobil curian ini terus tancap gas melewati jalan raya dan kawasan perumahan di kota Brisbane. Pencuri yang masih remaja ini mengendarai mobil dengan kencang, menerobos lampu merah, dan naik ke atas pedestrian. Bahkan mobil sempat melawan arus dan membahayakan banyak pengendara lainnya. Selama 20 menit aksi kejar-kejaran ini berlangsung hingga mobil tersebut melindas jebakan paku yang dipasang polisi. Kedua remaja pelaku pencurian sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Seorang petugas kepolisian terluka dalam peristiwa ini. Who in this block? How many men?